Halo teman-teman, jumpa lagi di Erwin Arti Channel. Di video kali ini kita akan membahas 10 rekomendasi merek mentega putih terbaik yang tersedia di pasaran. Jangan kemana-mana, simak ulasannya sesaat lagi. Jika di video-video sebelumnya kita telah membahas margarin dan mentega, kali ini kita akan sedikit mengulas tentang mentega putih. Walaupun serupa, mentega putih berbeda dengan mentega saja. Bagi bakers pemula, istilah ini tentu menimbulkan pertanyaan, apalagi jenis mentega putih cukup beragam. Berbeda dengan mentega dan margarin, mentega putih terbuat dari 100% lemak tanpa campuran air. Oleh karena itu, teksturnya lebih padat dan titik lelehnya lebih tinggi, yakni sekitar 40 hingga 44 derajat Celcius. Jadi, untuk apa kegunaan mentega putih? Mentega putih umumnya dijadikan bahan utama pembuatan buttercream untuk menghias kue. Untuk proses pembuatan roti, mentega putih disebut-sebut sebagai produk lemak yang paling cocok digunakan. Pasalnya, mentega putih memiliki fungsi menghambat atau to shorten pembentukan gluten dalam adonan roti. Karena fungsi itulah, mentega putih seringkali disebut juga sebagai shortening. Mentega putih terdapat dua bentuk, yakni padat dan cair. Akan tetapi, shortening cair masih terbilang jarang ditemukan dan pemakaiannya terbatas. Shortening cair lebih banyak dipakai untuk proses menggoreng. Jenis shortening padat lebih umum dan mudah ditemukan di pasaran. Jenis inilah yang dikenal sebagai mentega putih. Berbeda dengan jenis cair yang hanya dipakai untuk menggoreng, shortening padat lebih banyak fungsinya. Teman-teman bisa memakainya sebagai bahan roti, dekorasi kue, dan juga untuk menggoreng. Kemudian, teman-teman juga bisa memilih mentega putih berdasarkan jenisnya, yaitu white shortening, lemak murni tanpa tambahan emulsifier untuk pembuatan roti tawar. Baker's fat memiliki campuran emulsifier, tidak mudah meleleh dan sangat kukuh, cocok untuk pembuatan buttercream. Cake fat memiliki tambahan emulsifier, aroma, dan warna untuk pembuatan bahan kue. Kemudian yang terakhir ada pastry fat. Shortening dengan titik leleh tertinggi digunakan untuk membuat pastry. Setelah memahami beberapa jenis shortening atau mentega putih, kini saatnya kami merekomendasikan 10 merek pilihan yang bisa menjadi alternatif bagi teman-teman yang sedang kebingungan memilih mentega putih. Yang pertama hadir dari Orlando Shortening. Produk ini merupakan shortening berwarna kekuningan dengan tambahan rasa asin. Akan tetapi, produk ini terbuat dari 100% lemak nabati dengan mutu terbaik tanpa campuran air. Kelebihan dari shortening ini adalah teksturnya yang lembut dan tidak lengket di lidah. Tentunya pas untuk teman-teman yang menginginkan rasa lebih ringan. Shortening yang termasuk ke dalam jenis baker's fat ini, kemasan 3-pack 500 gramnya dibanderol dengan harga mulai dari Rp8.500. Selanjutnya ada merek Amanda Baker's Fat dari Indofood Agri. Produk satu ini merupakan pilihan alternatif yang pas bagi teman-teman pengusaha roti rumahan. Shortening yang dijamin 100% halal ini dapat berguna untuk beragam kebutuhan. Sebut saja untuk membuat roti, kue, biskuit, dan bahkan buttercream yang cukup solid. Harganya pun sangat terjangkau sehingga cocok juga untuk stok bahan baking berhari-hari. Shortening ini juga termasuk jenis baker's fat. Kemasan 3-pack 250 gramnya dijual dengan harga sekitar Rp5.000. Kemudian urutan selanjutnya yaitu dari Vilma. Tidak hanya minyak goreng, Vilma juga memiliki produk shortening. Sama seperti minyak gorengnya, shortening Vilma pun dibuat dari bahan berkualitas terbaik. Shortening khusus pastry ini juga merupakan produk yang cukup populer di kalangan bakers. Bagi teman-teman penikmat dan pembuat pastry, wajib mencoba produk ini. Mentega putih ini termasuk dalam jenis pastry fat yang dijual mulai dari Rp17.000 untuk kemasan 3-pack 500 gram. Merek selanjutnya masih dari produsen Indofood, yakni Malinda Shortening. Jika teman-teman mencari shortening yang paling cocok untuk buttercream, produk ini patut dipertimbangkan. Dengan tekstur yang sedikit lembek, shortening ini jadi lebih mudah diolah. Teman-teman tidak perlu khawatir, buttercream dari olahan shortening ini bersifat padat. Dekorasi kue buatan teman-teman pasti akan tetap cantik dan bertahan lama menggunakan shortening ini. Jenis butter baker's fat ini kemasan 3-pack 250 gramnya dibanderol kisaran harga Rp5.000 saja. Merek selanjutnya hadir dari Wilmar. Produk ini adalah solusi bagi teman-teman yang membutuhkan pastry shortening berkualitas tinggi namun ramah di kantong. Produk ini bisa teman-teman dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Kualitas produknya pun tidak perlu diragukan lagi karena dibuat menggunakan minyak nabati pilihan. Dengan shortening ini, teman-teman bisa membuat pastry yang cocok untuk zupa sop,
picnic roll, dan berbagai olahan lainnya. Pastry Fast Shortening ini kemasan 3 pack 250 gramnya dijual dengan harga mulai dari Rp4.000 saja. Yang selanjutnya ada Menara Baker's Fat. Smart Plus juga menghadirkan shortening varian Baker's Fat lain selain varian pastry-nya. Shortening ini cocok bagi teman-teman yang membutuhkan bahan untuk membuat biskuit dan roti tawar dengan harga ekonomis. Dengan kandungan lauric oil, biskuit atau roti yang teman-teman buat akan dapat mengembang dengan sempurna. Tidak hanya itu, shortening ini memiliki titik leleh yang cukup tinggi, mencapai 47 hingga 50 derajat Celcius. Hal itu berarti shortening ini juga bisa dipakai membuat buttercream untuk dekorasi kue karena sifatnya yang padat. Baker's Fat Shortening ini kemasan 250 gramnya biasa dijual dengan harga sekitar Rp5.000. Kemudian merek selanjutnya ada Palmia Shortening Top White. Produk unggulan Indofood ini merupakan solusi tepat bagi teman-teman yang membutuhkan shortening untuk bahan buttercream. Teksturnya yang padat dan warna putih bersih menjadi alasan utama teman-teman harus memilih produk ini. Shortening ini akan membuat dekorasi kue teman-teman lebih kukuh dan kuat. Selain itu, shortening satu ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat pastry loh teman-teman. Dengan shortening ini, pastry yang teman-teman buat pasti akan memiliki tekstur berongga yang renyah. Kemasan 500 gramnya dibanderol dengan harga mulai dari Rp16.000 saja. Merek selanjutnya ada Crisco. Untuk membuat pie crust yang renyah, produk ini bisa jadi pilihan yang tepat. Produk buatan Amerika Serikat ini memiliki tekstur lembut. Tidak hanya untuk pie asin, shortening dengan rasa buttery ini juga cocok untuk pie dengan isian manis. Selain itu, karena terbuat dari 100% minyak nabati berkualitas tinggi, shortening ini juga bisa dipakai untuk menggoreng. Shortening yang termasuk ke dalam jenis wet shortening ini dijual dengan harga Rp130.000 untuk kemasan 453 gram. Merek selanjutnya ada Blue Band Master Milky. Selain terkenal dengan produk margarinnya, Blue Band juga memiliki produk shortening yang berkualitas tinggi loh teman-teman. Dari berbagai varian shortening yang dimilikinya, Milky Bread merupakan salah satu yang terfavorit. Pasalnya, shortening ini dapat membuat roti memiliki tekstur yang sangat lembut. Selain itu, aroma susu yang nikmat juga akan memenuhi setiap lembaran roti tawar buatan teman-teman. White shortening ini kemasan 3 pack 500 gramnya dibanderol dengan harga mulai dari Rp12.000 saja. Merek yang selanjutnya ada Gold Bullion Flag Pastry. Pastry yang nikmat memiliki banyak rongga dan lapisan serta rasanya gurih. Lapisan pastry pun harus tipis agar teksturnya lebih renyah. Untuk mendapatkan pastry dengan standar kafe seperti demikian, produk ini adalah pilihan sempurna untuk teman-teman. Shortening berkualitas premium ini memiliki tekstur cukup elastis, sehingga dapat menciptakan lapisan pastry yang tipis. Selain itu, karena terbuat dari bahan berkualitas tinggi, pastry dapat mengembang dan membentuk rongga yang sempurna. Jenis shortening yang tergolong ke dalam pastry fat ini dijual mulai dari 8.500an untuk kemasan 3 pack 250 gram. Nah teman-teman, itu dia tadi ulasan singkat mengenai 10 rekomendasi merek mentega putih pilihan. Semoga ulasannya bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.